Okey, kita kembali dalam Selamat Pagi Malaysia, edisi 29 September. Dan hari ini saya katakan tadi saya berkeseorangan. Itu dari segi tak ada pengecara lain bersama saya. Tetapi di studio ni ramai orang sebenarnya. Siapa mereka? Saya nak kongsikan sekarang. Ini merupakan pelajar-pelajar Tadika Manja Pintar. Jadi kita akan bercakap tentang bagaimana seorang pereka muda bermula daripada pendidikan awal ini. Yang mana mereka boleh mencipta sesuatu yang menjadi sesuatu yang kita boleh banggakan. Nanti kita saksikan apa yang mereka cipta, yang di mana mereka boleh kongsikan bersama kita. Okey, tapi apapun, saya ingin perkenalkan dulu Pengetua Tadika Manja Pintar, yang mana yang ada di sini Puan Jaya Malani ataupun lebih dikenali sebagai Iga Naden. Okey, Puan. Nama ayahnya. Okey, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Ya, selamat pagi. Dan juga kita bersama juga dengan Puan Norliana Mislan, Timbalan Pengetua Tadika Manja Pintar. Jadi untuk makluman, apa yang kita akan kongsikan, bagaimana di peringkat antarabangsa ini adalah yang pertama dan satu-satunya Tadika yang mengambil bahagian dalam International Innovator Award. Ini menarik yang kita nak kongsikan. Okey, kita mulakan dengan pengetuanya dulu. Okay. Puan, selamat datang. Ya, thank you so much. Sihat ya? Ya, sihat. Okey, alhamdulillah. Okey, Puan, boleh kongsikan sedikit tentang pencapaian ataupun bagaimana Tadika ini boleh mengambil bahagian dalam pertandingan ataupun program yang di pertandingan ni. Okey, pertandingan ni kami mula menyertai dari bulan Mei sebenarnya. Oh ya. Yeah. Okey, tapi persiapan dia kami dah start setahun sebelum ni. So it's like sebelum. 1 year journey. Okay. So this year kita mula-mula kita masuk dekat ITEX. Mm-hmm. So that's the first competition. Mm-hmm. Mula-mula pada permulaan dia orang reject kami sebab kita dengan budak kecil. Tadika kan. Ya, budak Tadika bagi. So lepas tu dia orang pun tak ada kategori khas untuk Tadika sebenarnya. Mm-hmm. So we told them tak apa, it's okay. We are willing to compete dengan primary school. Tak apa. Then after 3 times kita orang appeal, dia orang terima. Okay, tak selepas apa. Selepas 3 kali ya. Ya, selepas 3 kali kami appeal, then dia orang terima. So that's the first competition kita orang masuk. Mm-hmm. And then kami rasa bersyukur the first competition itself kita orang menang gold. Wow. Yes, that's the very first competition. Okay. Lepas tu we got one online competition. Mm-hmm. Yang tu kami daripada UiTM Johor. Mm-hmm. Yang tu kita terima silver untuk kedua-dua innovation kami lah. Itu pun bertanding dengan sekolah rendah, sekolah menengah. Wow. Yeah, jadi siapa sangka pendidikan awal ini boleh membentuk satu kejayaan di kalangan budak-budak ni sebenarnya. Ya, ya, ya. Kalau bercakap tentang umur, mungkin kita bercakap tentang umur budak-budak Tadika ni antara berapa umur ni, Puan? Dan apakah pembelajaran yang diadaptasi ke dalam Tadika tersebut sehinggakan mereka boleh menjadi seorang innovator ni, Puan? Mungkin Puan Nolena boleh kongsikan sikit. Di Tadika Manja Pintar, kita bermula seawal 3 tahun. Ya. Yeah. Okey, untuk Tadika 3 hingga 6 tahun lah. Yeah. So, macam daripada 3 tahun ni, kita banyak program-program yang lebih kepada Montessori, sensory. Mm-hmm. So, actually untuk 3 hingga 6 tahun pun, dia tidak lebih pada kertas kerja. Mm-hmm. Dia lebih kepada hands-on. Ya. Yeah. Yeah. Lebih kepada hands-on lah. Yeah. Maksudnya lebih kepada kalau melakukan aktiviti berbanding dengan membaca dan sebagainya. Yeah, betul. Okey, baik. Nanti kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi, sebentar saja lagi saya akan bersama dengan kanak-kanak itu dan juga boleh dikatakan kakak-kakak mereka yang telah pergi ke sekolah menengah tetapi hasilnya daripada Tadika tersebut. Okey, tapi sebelum tu saya tanya sikit dengan pengetuanya. Yeah. Kalau bercakap tentang pembelajaran tadi, kita katakan mereka ni lebih hands on aktiviti-aktiviti. Yeah. Ada tak aktiviti lain ataupun bezanya dengan Tadika-Tadika lain yang ada di Tadika Pintar? Kami sebenarnya kita ada satu science clubs. Sebenarnya Tadika Manja Pintar ni kita sentiasa berhubung dengan kita punya ex-student, former student kita. Yeah. So bukan it's from our student je.
former student juga. So kita sentiasa ada one bonding, orang kata. Okay. So kita ada connectivity. So that's where kita ada scientist club tu. Young scientist clubs. Young scientist club. Yes, yes, yes. Jadi club itu juga boleh dikatakan menggabungkan juga kakak-kakak mereka yang senior tu, yang abang-abang mereka dalam itu. Ya, yeah, betul, betul. So that is something unique about us lah, I would say. So mana bukan student kami, current student je, former student juga akan join. So it's a teamwork. Yeah. Teamwork kan. So they will come out with the innovation. Okay. Yes. Baik Puan Nulena, dari segi masa pembelajaran mereka atau masa aktiviti yang berlaku di tadikan tersebut, bagaimana kanak-kanak itu berada di sana, bagaimana dia punya untuk mengisi ruang-ruang daripada pagi sehingga ke tengah hari ke atau sampai petang ke, bagaimana? Okey, waktu pembelajaran adalah daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari sahaja. Tapi kita ada juga aktiviti yang kita rancangkan. Kadang-kadang kita akan panggil dia untuk hari Sabtu dan Ahad lah. Tapi itu lebih kepada outdoor aktiviti. Okey. Baik, terima kasih. Itu perkongsian daripada Timbalan Pengetua dan Pengetua. Saya nak berkunjung ke sebelah sana. Saya nak melihat apa aktiviti yang ada. Ini kepada ibu bapa yang berada di rumah. Boleh menjadikan tadika ni sebagai tempat untuk menghantar anak-anak mereka. Hai adik-adik. Hai. Ini adik-adik. Ini macam kakak-kakak dah. Dah besar, berumur panjang. Ini ibu ke? Ya, saya. Ini ibu dia. Okey. Saya akan nanti, okey, kita akan melihat banyak sebenarnya produk-produk inovasi yang ada di sini. Saya dimaklumkan sebelah kiri saya ni, mereka mencipta pensel. Okey, di sebelah kanan pula, saya belum dimaklumkan, nanti saya nak bertanya dengan adik-adik. Okey, boleh maklumkan nama puan, siapa nama? Nama saya Suzana. Aha. Ya, saya, actually projek sebelah sini kita namakan dia low cost eco-friendly water filter. Okey, ya, apa saya boleh kongsikan sikit, apa yang berlaku sebelah kanan kita ni? Okey, actually kanak-kanak ni lah yang seumur, serendah umur 5 tahun sampailah yang ke paling besar ni 10 tahun, former student. Mereka yang mencipta low cost eco-friendly water filter bersama dengan teacher sekali lah. Benda yang direka cipta ni lah yang memenangi 4 gold medal dan special award daripada Russia juga baru-baru ni di Bali, Indonesia. Wow, lihat tuan-tuan dan puan, lihatlah anak-anak muda kita, kanak-kanak ini mencipta penapis air dengan kos yang rendah sebenarnya. Jadi kita boleh kongsikan nanti bagaimana mereka membuatnya, sebab di sana siap ada kotak lagi, siap ada besin lagi. Wow, ini dia. Nanti kita tunjukkan ya adik-adik. Okey, sebelah kiri kita. Jadi sebelah kiri kita, boleh kita bertanya sikit dengan kakak-kakak yang ada di sini. Nama siapa? Nama saya Durga Shiramesh. Shiramesh, okey. Dari SMK Rajamari. Okey. Dan bekas pelajar Tadika Manja Pinta. Okey, boleh kongsikan apa yang dilakukan di sini? Okey. Nama siapa tadi? Puvili Manibanen. Okey, Puvi, okey, kongsikan. Okey. Saya nak kongsikan hasil ciptaan kami, iaitu recycled paper sprout pencil maker. Okay. So kita membuat pencil daripada recycled paper. Membuat pencil daripada recycled paper. Jadi tak perlu beli pencil kat kedai-kedai lah. Boleh buat sendiri sebenarnya. Yeah. Okey, saya dimaklumkan pensel ni di atas dia ada benih tadi eh. Bagaimana tu? Sebab di bawah dia, kalau kamera fokus kat sini, kita lihat ada tumbuhan-tumbuhan. Selain daripada buat pensel, kita boleh buat membuat benih. Bagaimana itu? Boleh ceritakan sikit? Boleh. Okay, pensel ni kita guna selepas menjadi macam pendek dah. Kita tak guna kan? Okay. So letak dalam soil. Okay. Kat soil. So lepas tu selepas 2 hari ambil pensel tu. Sebab yang gelatin cap yang kita guna tu boleh dissolve. So selepas 2-3 minggu kita akan dapat plant macam tu. Oh. Dah akan jadikan tumbuhan. Okay, antaranya boleh jadikan tumbuhan ada cili kat sini. Dan juga bendi dan sebagainya. Dan kita lihat ini merupakan satu okey, macam mana nak buat pensel? Okey, penerbit tanya macam mana nak buat pensel. Aku tunjukkan sikit cara macam mana kita nak buat pensel. Okey, okay, silakan. Ini menariknya untuk adik-adik di rumah yang tak nak beli pensel tu, nak kurangkan kos. Boleh buat pensel sendiri tapi kena belilah mesin begini. Okey, teruskan. Tunjukkan sikit ya. Sikit saja. Okey, kita ada kertas kat sini. Recycle paper, ya? Okey, recycle paper. Kertas kita semula. Okey, adik-adik kat sini. Okey, pun sudah bersedia tapi apa pun kita tunggu masa sesuai ke tidak, nanti kita nak tunjukkan. Okey, kita kita kena roll. Kita kena roll ah.
kita akan dapat macam ni actually. Ah, dia akan jadi begitu. Okey, selepas tu ada proses lagi? Ya. Selepas 2 hari yang ini akan kering. Kita kena guna mikrofon. Okey. So selepas 2 hari yang ni akan kering. So kita kena guna macam normal pencil je. Tapi dalam ni kita add burn ni. Okey, jadi kita tunjukkan pencil yang dah siap bagaimana? Berapa lama proses yang diambil untuk buat satu pencil? 2 minit. 2 minit saja? Okey, kita tunjukkan pencil yang dah siap. Yang mana di atasnya ada benih dan mana kita boleh gunakan untuk menulis dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat benih yang ada kat sini, kita boleh buka dan tunjukkan ke? Kita ada yang dibuka. Okay. Oh, ini dia benih ni. Kita jadikan sebagai satu elemen di dalam pensel tersebut yang mana lepas habis guna, kita boleh tanam untuk jadikan tumbuhan. Menarik. Jadi inilah inovasi-inovasi yang diperkenalkan oleh adik-adik kita ni. Dan sebelah kanan kita tadi, seperti mana saya katakan tadi, mereka ni mencipta penapis air dengan kos yang murah, yang rendah dan sebagainya. Okey, kita nak tunjukkan sedikit saja ke bagaimana adik-adik lakukan? Boleh kita tunjukkan sikit? Okey, bagaimana dia berfungsi? Mungkin boleh kita ceritakan sikit? Puan, nak ceritakan sikit bagaimana? Ya. Mungkin saya boleh minta kita punya student untuk explain. Boleh kita siapa boleh explain? Syarvin, sekejap ya. Bagaimana? Apa yang Syarvin lakukan? Putra. Okey, Putra boleh. Putra. Apa yang dilakukan kat sini Putra? Air daripada rumah ni. Air daripada rumah ni, okey. Pergi ke sedimentation tank. Okey, lepas tu? Lepas tu kami letak lemon bag. Okey, lemon bag. Untuk remove toxic. Untuk buang toxic dia. Lepas tu airnya pergi sini. Ni kena. Okey. Untuk buang sabun. Buang sabun? Buang segala kekotoran. Ya, untuk kira macam menapis lah. Betul. Okey, lagi lepas tu? Lepas tu ada layersnya. Coarse sand, coarse gravel and medium gravel. Okey, lepas tu? The water pergi ke last tank. Dan air yang ke last tank tu lah air yang bersih yang boleh digunakan. Ya. Yeah. Begitu. Tapi kita kena letak alum dulu dekat dalam last tank itulah untuk menjernihkan air itu sendiri. Okey. Baik. Ini proses yang mana budak-budak tadika dah boleh cipta. Apatah lagi kita orang-orang dewasa ni. Tapi saya cukup bangga sebenarnya. Bukan senang sebenarnya untuk menghasilkan inovasi-inovasi begini. Tapi apapun, boleh kita kongsikan kepada ibu bapa luar sana. Manalah tahu nak menghantar anak ke sini ataupun juga ingin bertanya tentang proses-proses untuk menghasilkan produk sebegini. Boleh kita kongsikan? Boleh. Actually, tadi Kamaja Pintar ni tertubuh di Bandar Puteri Klang, first branch. Tapi sekarang dah buka 2 lagi branch yang baru. Satu di Rawang dan akan buka di Ampang, Kuala Lumpur pada bulan Oktober ini. InsyaAllah. So, saya sebagai ibu kepada Putra Muhammad Firdaus, saya sangat-sangat menggalakkan ibu bapa di luar sana untuk menghantar anak-anak ke sekolah tadi Kamaja Pintar. Sebab apa yang saya boleh tengok memang perkembangan anak saya sendiri. Memang sangat cepat dalam pembelajaran. Okey, itu dia sikit pesanan daripada ibu. Okey, baiklah.